Persatuan Institusi Tahfiz Negeri Pahang lahirkan penghargaan kepada kerajaan susulan pengumuman peruntukan RM50 juta ringgit yang diumumkan dalam Belanjawan 2019 2 November lalu kepada Ma'ahad Tahfiz. Pengerusinya Muhammad Abdul Salam Abdul Ghani berkata, langkah itu menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada golongan Hafiz. Pada masa sama, ia diharap memartabatkan institusi tahfiz seluruh negara. Alhamdulillah, saya sebagai pengerusi Pintar Pahang, yakni persatuan yang menaungi kesemua madrasah tahfiz di negeri Pahang, sangat-sangat bersyukur dengan bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan dalam peruntukan kali ini. Alhamdulillah, walaupun peruntukan itu jika ikutnya tidak mencukupi untuk menampung keseluruhan, tapi alhamdulillah kita nampak juga keprihatinan kerajaan yang ada untuk membantu golongan-golongan hafiz. InsyaAllah semoga dengan bantuan ini dapat menyemarakkan lagi dan memertabatkan lagi institusi tahfiz di seluruh Malaysia, insyaAllah. Bagi Persatuan Institusi Tahfiz Negeri Pahang, perkara pertama perlu dilakukan apabila memperoleh peruntukan itu adalah memastikan semua madrasah dapat didaftarkan. Saya nampak perkara paling penting sekali adalah untuk mendaftarkan keseluruhan madrasah tahfiz yang ada, sebab sekarang ni masalah isu pendaftaran adalah masalah isu utama. Bila urusan pendaftaran ini selesai, insyaAllah daripada segi prasarana mungkin akan mendapat bantuan-bantuan daripada pihak-pihak yang tertentu untuk membantu lebih lagi. Sebab sekarang ni masalah pihak-pihak lain ini untuk membantu, mereka tersekat oleh sebab kebanyakan madrasah-madrasah yang ada adalah tidak berdaftar. Jadi akan membantukan pihak-pihak lain untuk membantu tahfiz yang ada lah. Pada pembentangan Belanjawan 2019 Jumaat lalu, kerajaan mengumumkan peruntukan sebanyak RM250 juta ringgit untuk sekolah kebangsaan, manakala masing-masing RM50 juta ringgit untuk sekolah mubaligh dan sekolah tahfiz. Sekolah pondok yang berdaftar pula diperuntukkan RM25 juta ringgit, sekolah menengah jenis kebangsaan RM15 juta ringgit dan sekolah menengah persendirian Cina RM12 juta ringgit.